Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramukon, tukang donat dari Palung Youtuber, tercua di Semesta. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan waktu ya selagi muda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ya. Sebelum tua itu tiba. Waktu waktu usia tua tiba gunakanlah ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar sebelum kematian itu tiba ya. Waktu sehat gunakan pekerjaan, lakukan pekerjaan besar ki, ya sebelum sakit itu tiba. Jadi sekarang ini masa sehat, masa muda dan masa hidup di dunia itu adalah masa masa emas. Ya. Makanya kamu jangan ragu-ragu ya menghadapi hidup ini. Hidup ini penuh ya, dengan tantangan dan peluang-peluang baru. Ya. Hadapi masa masa depan itu dengan keimanan ya dengan harapan dengan rojak. Ya, harapan kepada Allah bergantung kepada Allah gitu kalau saya kalau bapak ini gitu. jadi what's your what's your dream what's your, the biggest dream apa cita-cita besar mungkin dalam hidup ini kamu harus canangkan itu harus kamu temukan beda impian mimpi-mimpi bapak dengan mimpi-mimpi kamu bapak ingin membangun satu uh, apa namanya kompleks pendidikan ya dimulai dengan masjid enam itu sudah hampir jadi tuh alhamdulillah di atas tanah wakafnya pak pak para ma'arta 120 meter kita bikin dua lantai sudah habis 400 juta ya kita terima kasih ya kepada para donatur sudah membantu ya bahu membahu mendonasikan dananya besar kecil Allah catat sebagai amal soleh ya menurut Rasulullah kan man bana masjid dan lila. siapa yang bangun masjid lillah karena Allah banallahu lahu fil Janamir setelah maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga Hadis riwayat muslim nah, Bapak sudah membangun itu Ki. Punya impian besar nanti Yang 350 juta itu Yang tanah di sebelahnya itu kita bangun Kita bebaskan lagi ya. Dengan dengan bantuan Allah lewat Youtube Insya Allah nanti Itu nanti jadi lima uh, Jadi empat lantai apa lima lantai Kita bangun ya Bangun satu, satu pesantren ya Mulai dari masjid Ya, sekarang tanah yang ada di pesan Jolali kan 120 meter wakaf udah didaftarkan ke KUA di Parung udah ada akrar wakafnya itu kemudian yang nggak jauh dari situ masih ketutup dengan dua tanah itu ada ada tanah yang sudah dibeli dulu 403 meter yang beli donatur dua tahun itu empat kita beli 300 juta ya kan itu masih kosong karena agak susah kita bangun kehalang atau dua. Nanti kita bebasin lagi itu dua. Kita bangun lima lantai di situ. Nah, itu mimpi-mimpi bapak itu. Itu. Terus yang ketiga yang wakaf ya dari sini. Wakaf yang 242 yang ada gedungnya itu. Tadi sholat subuh bapak jadi imam tiap tiap subuh bapak jadi imam. Ada 25 itu ibu-ibu yang jadi jamaahnya itu. Dan oh ya ki, Ibu-ibu khusus ibu-ibu itu kita beri dana, bukan beri dana, dana pinjaman, pinjol, pinjaman ojolali, pinjol Islam. Jadi sejuta, sejuta bayar, eh apa, pinjam sejuta bayar sejuta, nggak gitu. ada bunganya. Kalau di bawah itu oleh apa bank keliling di, di di sini, ya kalau pinjam sejuta dipotong sama si rentenir itu. 200 jadi yang pinjam dapat cuma 8, dua 200 eh dapat 800.000 nanti nanti dia harus bayar pengembalinya satu juta dua ratus Jadi itulah jahatnya rentenir lintah darat. Kita nggak pengen bermusuhan dengan mereka, tapi kita bikin satu terobosan namanya Kordul Hasan. Kordul Hasan itu pinjaman kebajikan. Kalau pinjam satu juta kembali sejuta. Kalau pinjam tujuh juta kembali tujuh juta. Tapi kalau di rentenir pinjam tujuh juta itu kita cicil sampai 10 juta 3 juta bunganya jadi kita yang ngasih duit kalau rentenir itu atau bank itu atau pinjaman online sama aja itu, pinjaman online itu podai biar bunga rendah kayak itu tetap riba itu ya riba yang ngasih pinjaman itu dosa yang nah, dapat pinjaman pinjaman uang dari mana pinjaman online atau rentenir itu riba apa dosa juga <tuh> Kalau kita pesan Jolali Jual bikin gerakan kecil yang sudah kita salurkan 21 juta setengah 21 juta Eh 21 juta 500 Untuk kuliah ada yang 4 juta setengah Udah dicicil tuh 500 ribu sebulan Terus ada yang untuk Apa gerobak Kita beliin gerobak baru itu bukan pinjaman luasan, tapi kita jual beli biasa bapak jual ke bapak tua itu Pak Arsyad 1 juta 600 murah dan dia mau udah nyicil ratus ribu sebulan sekali aku suruh kesini sehari sepuluh ribu ya kan jadi ada yang buat urak wira usaha itu jadi nanti kita proyeksikan ngerti proyeksinya? <laughs> kita targetkan Baitul Mal Ojolali itu sekitar 200 juta ya untuk pinjaman pinjaman wirausaha dan juga untuk orang kuliah di sini ya kan itu terus nanti hilang itu di kampung ini paling ke di RT ini hilang tuh bank keliling pakai gerakan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Wasallam yaitu kordul Hasan pinjam 2 juta kembali 2 juta coba itu transaksinya bukan di masjid tapi harus di sini karena nggak boleh ada transaksi di tempat sholat kan jadi moga moga kaki jadi tetap kamu harus punya the biggest dream mimpimu apa untuk dakwah itu ya kan? dakwah kita pesan jualan sudah menyalurkan 31 kerupak dakwah pesan jualan pedagang pedagang dapat kerupak gratis dan kemudian uh, sumur wakaf wakaf sumur Usman bin Affan tuh satu titik sebelas juta sekarang itu ada 30 sumur wakaf untuk pesantren ini untuk Kompleks komplek Bukriya Bandar itu satu RT 1. jadi dapat 5 RT di situ sumur kali 10 waktu itu, 50 juta kalau nggak salah jadi untuk air wakaf sumur Usman bin Affan ya disingkat disingkat surban sumur Usman bin Affan itu the biggest dreamnya mimpi besarnya apa sejuta kita menyalurkan apa namanya wakaf sumur Usman bin Affan. Kalau gerobak baru 31 kita rencananya 100, 100 sampai 1000 gitu ya. Nanti belum kita punya biggest lagi apa biges dream mimpi besar uh, membangun itu tadi pesantren Uculali 5 lantai ya untuk sekolah SMP Islam uh, apa namanya Nurul Ilmi Cahaya Ilmu. Ya. Supaya anak-anak sekolah SMP SMA itu gak usah sembayar hari kini masih banyak di kampung ini yang nggak punya ijazah SMP nggak punya ijazah SMA coba udah masuk aja di pesantren Jolali nanti dapat ijazah SMP dan SMA itu kan ngimpi ya kayak ngimpi sekarang kita masih kurang 100 juta ya untuk membangun masjid dua lantai itu tinggal sedikit lagi ya tinggal satu semester lagi perlu 100 juta padahal sudah empat semester kita lagi dari 2 Agustus 2021 Hari Senin kita bangun dengan modal 750.000 ribu Dan sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 12 ya 12 Juli ya Bentar lagi kan tanggal 2 Agustus ya Bulan depan Itu tepat 2 tahun 4 semester itu sudah menghabiskan dana 400.000 ribu Sedikit lagi ya 100 juta lagi Insya Allah Allah mudahkan membangun masjid Karena, karena kita selalu terkenang pada Rasulullah okay, uh, Man bana masjid dan ilah siapa yang membangun masjid Karena Allah ma Banallahu lahu fil jan hamil, Maka Allah pasti bangun sebuah rumah di surga. Jadi jaminannya balasan itu nggak main-main surga. Apa rumah di surga kalau kita bangun masjid? Makanya kita bangun masjid dulu. Namanya masjid 6 syuhada. Silahkan kalau ini teman-teman mungkin kirim aja ke dananya kalau kamu punya teman atau para donatur yang lain yang lihat tayangan ini ke BSI ya di amal jariah donasinya ke BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 1012 656781 WA nya ya ini 6145, kita ulangi ya untuk transfernya ke transfer untuk amal jariah pembangunan mesin Namsuada itu adalah BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 1012656781 6781 atas nama Yudi Pramuko. Nanti setiap hari perkembangan atau dua dua hari sekali perkembangan dari Masjid Nam Shwada itu kita kita laporkan ya di YouTube ya Pesantren Rucolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.